Seorang penunggang motosikal mengalami kecederaan parah apabila kakinya berlumuran darah dan hancur akibat insiden yang berlaku di sebuah lebuh raya dipercayai luar negara. Ketika kejadian, individu terbabit terlebih dahulu dirakam menunggang secara berbahaya di laluan berkenaan apabila melawan arus untuk memotong kenderaan di hadapannya. Namun, situasi getir melanda dirinya apabila penunggang terbabit didatangi sebuah kenderaan yang laju dari arah bertentangan yang sekaligus menyebabkan berlakunya pelanggaran kecil. Insiden yang dirakamkan menerusi kamera dashcam itu hangat diperkatakan di laman media dengan rata-ratanya mengecam perbuatan penunggang terbabit kerana tidak mematuhi undang-undang jalan raya.